caught in the crossfire. Nah lur, kali ini kita banyak timbangan barang dari ricekan. Ada kurang lebih 14. Nah, kita perbaiki lur. Berbagai macam merek, jenis. Nah, ini mati total. Ada yang digital. Digital galang. Ikuti terus lur video ini lur dari awal hingga akhir, agar tidak gagal paham dan kita sama-sama belajar. Langsung baik kita ke videonya lur. Nah lur, sekarang kita nak benerin yang pertama, yang timbangan digital dulu. Digital tipe kaco, buka baut duiko di belakang sini dulu pertama. Mudah-mudahan bagi yang punya timbangan di rumah, di antara timbangan ini bisa perbaiki dewek di rumah. Terus ini ada tutup plastik untuk buka kaca depan. Ini betul baik pelan-pelan buku. Dua ikat baut dibuka. Sudah buka baut ini duiko, tinggal betil dari sini. Dari ujung ini ada lubang kenoknya. Betil baik pakai kuku. Tinggal tarik hati-hati. Kita buka tinggal modulnya. Simple, alat digital, mudah diperbaiki di rumah. Walaupun beda-beda tipe, jenis, sama wae. Ini tampaknya. Periksoi dulu setiap kabel yang ada di sini. Kalau dilihat dirasa bagus, baru kita periksa kabel baterai. Kabel baterai juga bagus. Nah, tinggal kita tes. Oh, ada baterai untuk ngetes baterai laptop. Nah, ini tes dulu baterai laptop nih, tegangannya kalau penuh agak tinggi, jadi dikasih penghambat resistor 10 ohm, biar komponen yang di dalam tak jebol. Karena yang dibutuh ke dia ini tegangannya cuma 3 volt baterai AA kecil kali 2. Udah, tinggal kita lihat tombolnya, kita mbak terus coba kita hidupi. Rupanya bagian timbangan ini katik masalah, cuman baterainya bae dak katik. Unit mode on off. Nah, untuk yang ini lur sudah selesai kita perbaiki, baru ada siko yang merek
Cookmaster. Modenya digital. Kaco. Masih banyak perlu kita servis lagi, Lur. Ya gitu terus video ini, Lur. Jangan di-skip. Ini yang sudah tapi dilewat ke di video karena barangnya masih banyak, menghemat durasi. Nah. Ini sudah kita pasang baterai untuk kita tes terlebih dahulu sebelum kita jual balik. Medianya remote. Nah, terbaca dia. Itu 0. Bebannya kita taruh. Nah, terbaca dia. Akor lo aman. Siap pakai. A few moments later. Nah, yang ini timbangan yang kedua. Dengan keluhannya belum tahu, kita bongkar dulu terlebih dahulu. Jelas mati total. Jelas sudah mati total. Masih sama baut ada dua. Kiri kanan ada dua. Dengan tipe yang sama dari yang sebelumnya, Lur. Untuk sekarang kita coba langsung ke dulu, Lur, ke baterai laptop tadi untuk percobaan. Sambil kita nyari penyakitnya. Nah, ini terlihat layar digitalnya tidak jelas. Untuk mesinnya hidup. Kita cari tahu penyakitnya lagi, Lur. Nah, Lur, kita coba solder ulang. Ada sikok titik yang rapuh di kaki bagian kaconya layar digital LCD. Nah, aman, Lur. Terus kita tes. Kita tes bebannya. Beban jari. Aman, terbaca. Terbaca jelas. Model apa? Model kilo, model gram, model kilo. Bebannya berapa kilo? Sip. Sukses. Untuk yang kedua ini aman, Lur. Sukses. Lanjut kita pilih yang lain. Ikuti terus, Lur, video ini dari awal hingga akhir, jangan di-skip. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah agar channel ini berkembang lebih baik ke depannya. 2000 years later. Nah, Lur, dari sekian banyak timbangan ini kerusakannya hampir sama, yaitu ada di bagian baterai maupun bagian kaki-kaki di layarnya. Cuman sikok yang gagal. Ini layar LCD-nya kena. Tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk yang lain aman. Tinggal dibeli ke baterainya, Lur. Kita pasang. Cukup sekian, Lur. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Tunggu video berikutnya, Lur, dari Rumah Kreasi 18 Kreator Lokal bersama Mekanik Mat Merah.